Ya, soal acara hari ini dari NTT, kamu menemukan apa sih selama ada di sana? Ya, sebenarnya satu adalah untuk membantu, ini sebuah langkah yang kecil ya yang bisa lakukan, karena saya rasa sumber daya manusia Indonesia itu kedepannya perlu lebih diperhatikan. Bagaimana caranya adalah dengan mempersiapkan generasi kita, anak-anak kecil, untuk bisa yang pertama gizinya baik dulu. Gitu. Nah, kita harus mulai fokus ke sana. Ada hal-hal miris apa sih yang ditemukan selama di NTT sana? Ya, saya lihat kontrasnya sih ya, bagaimana alam yang indah, potensi pariwisata yang besar, dan juga potensi potensi yang lain, tapi di saat yang bersamaan jumlah angka anak yang kekurangan gizinya cukup tinggi gitu. Jadi saya rasa dengan melakukan langkah-langkah kecil ini kita bisa membantulah. Kekurangan gizinya seperti apa mas, yang sampai parahnya pernah nemuin yang anak-anak yang gimana gitu? Ya, kalau kita melihat dari ukuran ya, kebanyakan hitungannya itu dari ukuran tinggi dan umur, perbandingannya pergelangan kaki, lengan, dan itu menjadi ukuran dari puskesmas setempat kalau ini kekurangan gizi. Kalau menurut Mas Niko sendiri itu sebenarnya apa sih penyebab utamanya? Apa karena memang minimnya edukasi tentang gizi di mata masyarakat, atau memang memang di sana SDA-nya kurang gitu, atau misal ya contoh susu atau seperti apa gitu? Sebenarnya cukup bermacam-macam permasalahannya. Pendidikan orang tua kepada anak juga menjadi bagian yang sangat besar berkontribusi kepada baiknya gizi pada anak. Sumber daya juga di berbagai tempat juga bisa menjadi permasalahan. Sumber daya asupan ya, variasinya, protein dan segala macam. Tapi kalau saya lihat di beberapa tempat sebenarnya sumber dayanya cukup baik, tapi mungkin edukasi orang tuanya kurang. Seperti permasalahan kekurangan gizi yang ada di kota itu juga seperti itu. Saya rasa akses terhadap makanan atau asupan gizi yang baik itu sebenarnya ada, cuma karena mungkin edukasinya yang kurang. Jadi anaknya tidak pegang lah. Berapa lama mas di sana mas di Alor? Kemarin 4 hari sih. 4 hari ya. Ada lagi guys? Mas ada itu mas tips untuk berbagi gitu selain membeli produk-produk ini gitu ya, misal hal-hal terdekat. Ya bisa ya pasti ya, kalau untuk karena siang ini kita lagi ngobrolin soal apa yang kita bisa lakukan bersama Tepuri. Jadi dengan pembelian satu coklat dan Tepuri kita sudah membantu untuk memberikan 200.000 paket. 250 lebih paket kepada anak-anak di daerah Indonesia. Tadi pesan dari anak-anak.